Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang bisnis Superbuma. Karena sudah banyak yang bertanya, kenapa di bisnis Superbuma itu sangat mudah untuk mendapatkan reward gitu. Karena baru launching 18 hari sudah ada yang tembus reward umroh, tembus reward sepeda motor, tembus handphone gitu ya. Padahal hanya 18 hari sampai 20 harian lah itu sudah bisa tembus. Nah, baik, saya akan sharing teman-teman kenapa di bisnis Superbuma ini mudah sekali untuk mendapatkan reward. Alasan yang pertama, teman-teman, ini karena produknya itu, produk Superbuma ini bisa masuk ke semua kalangan. Anak kecil, anak-anak, dewasa, bahkan sampai orang tua, kakek nenek, itu produk kita masih masuk, gitu loh. Nanti masuk ke semua kalangan. Ada beberapa faktor produk itu bisa masuk ke semua kalangan. Yang pertama, produk itu dibutuhkan masyarakat. Nah, kalau dibutuhkan masyarakat, orang tidak akan pernah melihat harganya begitu. Tapi apa yang dibutuhkan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka pasti beli begitu. Itu. Yang kedua, ini rasanya enak. Nah, jadi produknya itu kalau tidak dibutuhkan masyarakat, setidaknya rasanya itu enak begitu. Sehingga ketika orang nyoba, mereka ketagihan untuk beli lagi. Nah, di misi Superbuma ini rasanya enak, teman-teman. Bisa dimakan dengan apa saja. Jadi, poin 1 dan poin 2 tadi dibutuhkan dan rasanya enak ini masuk di Superbuma. Kenapa? Karena setiap orang, baik kecil, anak-anak, tua, dewasa, dewasa, tua, kakek nenek, itu butuh makan yang enak. Nah, begitu. Makanya ini sangat mudah penjualnya di luaran begitu. Sehingga banyak orang yang ingin daftar sehingga mendapatkan harga yang lebih murah begitu. Terus yang ketiga, kalau yang pertama adalah dibutuhkan masyarakat, produknya dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, rasanya enak. Yang ketiga, ini harganya terjangkau gitu. Superbuma ini harganya sangat terjangkau sekali, yaitu Rp150.000 saja. Nah, dengan Rp150.000 saja, teman-teman, kita sudah bisa mendapatkan penghasilan puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah hanya dengan modal 150.000. Caranya gimana? Caranya adalah kerjakan bisnisnya, jual produknya. Begitu. Nah, kemudian ini adalah syarat-syarat kenapa Superbuma itu bisa bisa masuk ke semua kalangan, karena ada 3 faktor tersebut. Yang kedua, teman-teman, selain karena bisa masuk ke semua kalangan, bisnis Superbuma ini sistemnya sangat mudah, ya, sistemnya sangat mudah. Kenapa? Untuk mendapatkan reward tersebut, kita tidak usah terlalu banyak mengumpulkan poin. Bayangkan teman-teman, 50 kiri 50 kanan itu kita bisa mendapatkan umroh senilai 25 juta, begitu. Nah, artinya apa? Artinya perusahaan itu tidak hanya memikirkan tentang profit perusahaannya saja, tapi juga memikirkan kesejahteraan para mitranya gitu. Jadi
marketing plan-nya ini sangat mudah untuk kita dapatkan. Marketing plan-nya ini sangat mudah untuk kita jalankan. Hanya dengan 50 kiri 50 kanan kita sudah bisa umroh gitu kan. Coba yang lain, kita lihat bisnis-bisnis yang lain teman-teman, untuk dapat umroh itu berapa? Yang senilai 25 juta. Ya, ada sih 100-100. Tapi 20 juta teman-teman. Nanti kita 50-50 separuhnya gitu. 25 juta. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan tidak hanya memikirkan profit perusahaannya, tapi juga memikirkan tentang kesejahteraan mitra-mitranya. Gitu. Nah, inilah kenapa bisnis Super Puma ini mudah sekali untuk didapatkan. Ya, karena ada dua faktor tersebut. Satu, produknya masuk ke semua, bisa diterima oleh semua kalangan. Yang kedua, sistemnya mudah kita jalankan. Yang kedua, marketing plan-nya mudah sekali ya. Jadi yang kedua ini, marketing plan-nya mudah dijalankan. Gitu. Marketing plan-nya tidak hanya memihak kepada perusahaan, tapi juga melihat kesejahteraan mitra-mitranya. Gitu. Jadi dua faktor tersebut teman-teman yang bisa mempengaruhi teman-teman bisa mudah mendapatkan reward. Dan tapi yang tidak kalah penting teman-teman adalah soliditas tim. Jadi tim kita di bawah itu kita harus solid. Begitu. Jadi ada tiga faktor lah. Yang pertama, bisa diterima oleh produknya, bisa diterima oleh semua kalangan. Yang kedua, sistemnya atau marketing plan-nya ini sangat mudah dijalankan, mudah dijalankan. Yang ketiga, kita punya tim yang solid gitu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.